pelantikan pengurus Majelis Taklim Gabungan Ibu-ibu Bintaro Berjaya dan sekitarnya. Semoga acara ini bisa berjalan baik, lancar dan mendapat keberkahan. Terima kasih yang tertinggi, khususnya kepada para pembina, kepada Bapak Profesor Dr. Syed Adil Al-Munawar. Tugas pengurus dan anggota sesuai dengan bidang masing-masing. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Saya akan bertanya terlebih dahulu mewakili ibu-ibu pembina, apakah ibu-ibu sekalian bersedia untuk menjadi pengurus Majelis Taklim Gabungan Bintaro periode 2022-2025? Bersedia. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berakhlakul karimah. Empat, selalu siap. Selalu siap. Mendakwahkan kebenaran. Dan kewajiban. Dan kewajiban. Yang telah diamanatkan. Yang telah diamanatkan. Kepada kami. Kepada kami. Dengan penuh tanggung jawab. Dengan penuh tanggung jawab. Bintaro Jaya 12 Januari 2022. 9 Jumadil Akhir 1443 Hijri. Ya, menghadap ke depan, tangannya ke depan. Di mana alhamdulillah pada hari ini tanggal sekian dan detik sekian kita telah dijadikan kepengurusan baru Majelis Taklim Gabungan Ibu-ibu Bintaro Jaya dan sekitarnya periode 2022 sampai 2025. Kita bermohon kepada Allah semoga Majelis Taklim kita ini senantiasa diberi keridhaan dari Allah SWT dan keberkahannya yang luar biasa, dan tidak lupa semoga taufik dan hidayah akan selalu memberikan kepada kita semuanya. Allah SWT akan memberikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa semoga salawat dan salam akan senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita yukhrijukum minadzulumati ilan nur. Yang tadinya kita menjadi perempuan-perempuan yang bodoh, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, maka para perempuan juga diangkat oleh Allah SWT yang sederajat bersama para kaum laki-laki, dan insya Allah kita akan menjadi perempuan-perempuan muslimah yang solihah, yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan di dunia juga kita mendapatkan kemuliaan, dan di dunia kita dapat berjuang di jalan Allah menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, manfaat untuk keluarga yang pertama kali dan manfaat untuk orang lain dan sekitarnya. Itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan kita bisa mengajak para kaum perempuan menjadi perempuan-perempuan salihah yang betul-betul ibadah, meluas wawasannya dan ibadah serta takarub kepada Allah, dijauhkan dari sifat-sifat kotor, sifat-sifat dengki, hasud, sifat-sifat fitnah. Tapi kita mohon dibersihkan oleh Allah SWT hati gilak kita, dan dimasukkanlah cahaya Allah SWT ke dalam hati kita dan cahaya Rasulullah SAW. Perempuan yang salihah, perempuan-perempuan yang bersih hatinya, berwawasan luas. Alhamdulillah,
berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita telah dapat melaksanakan acara pelantikan Majelis Taklim Gabungan Bintaro dan sekitarnya untuk periode 2022-2025, 1443-1446 Hijriah. Mudah-mudahan pelantikan yang telah kita lakukan senantiasa mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Zat yang paling berhak untuk disembah. Maka ayat itu Allahu Akbar.